Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mocel Fishing ya. Kali ini saya nggak mancing, melainkan review sebuah joran keluaran dari produk Kenzi. Kenzi terbaru Kawachi. Oke. Jadi untuk bahan dari Kenzi Kawachi ini adalah carbon hollow. Jadi ini yang saya pegang ini lipsnya 10-20 lip, maksimal dragnya 15 kilo. Maksimal dragnya 15 kilo. Jadi untuk betot-betotan untuk sebangsa ikan toman atau ikan muara ya, jadi mungkin ini cocok. Hubungannya ini menggunakan dua section, jadi ini bisa dicabut sambung tengah ya, bukan one piece tapi dua section, bisa dimasukkan lagi ini. Kalau mengenai beratnya, ini sangat enteng ya, enteng sekali dan tidak menguras tenaga. Ringnya memakai ring Fuji. Sudah pakai ring Fuji ya. Oke, mantap. Ini panjang 180. Dan Kenzi Kawachi ini juga mengeluarkan dengan lip yang berbeda-beda. Dari 10-20 yang 7-15 lip ada juga. Nanti saya review juga. Sama aja. Warnanya juga bagus sih. Warnanya hitam dan oranye ya. Sininya fiber nih, bro. Dan ini seperti ada airnya ya. Tapi ini besi ya. Besi. Seperti aluminium. Kalau casinger-casinger mau memakai, mau mencoba, silakan pakai Kenzi Kawachi. Keluaran terbaru dari Kenzi ya. Oke, mantap. Penampakan dari yang 7-15 lip. Jadi emang beratnya juga ringan, makin ringan yang 15, yang 7-15 ini. Panjangnya sama ya, panjangnya sama 180 cm. Dia pakai two section ya, sambungan tengah juga. Dan kebetulan Kenzi Kawachi ini mengeluarkan produk rod hanya untuk spinning, bukan untuk bait casting. Jadi kalau para sahabat mancing satu hobi yang sedang menggunakan spinning, ya baiknya mencoba rod yang keluaran terbaru dari Kenzi Kawachi ini. Sudah mengeluarkan 4 series ya. Yang pertama 614 lip, 7-15 lip, 10-20 lip, dan 8-17 lip. Ini rail setnya Kenzi ya. Di sini udah ada nama resmi Kenzi. Oke. Jadi untuk spinning baiknya kalau saran saya itu menggunakan reel 1000 dan 2000, itu bagus. Jadi belum mengeluarkan produk UL ultralight. Saya rasa mah ini kuat untuk betot-betotan, untuk ikan gabus ya. Bagi saya memang bahannya terlihat elegan, bagus karena emang dihiasi dengan ring Fujinya, ring Fuji. Jadi ini untuk perbandingan melengkung tidaknya rutenya. Untuk harga ini sangat terjangkau sekali, di atas 200 ribuan Kenzi Kawachi.
Ini produk terbaru dari Genzi ya. Mas Bro, sekian dari saya review singkat mengenai produk terbaru dari Genzi Kawachi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk share video ini karena memang castinger wajib tahu. Wajib tahu, wajib punya, dan wajib juga untuk mencoba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.